الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. دلام سبوة حديث روايات إمام أبو داود ابن ماجه الترمذي dan lainnya diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah." Alaikum, hendaklah atas kalian, bil jama'ah, mengikuti kelompok al jama'ah. Yang dimaksud al jama'ah dalam hadis ini difahami dengan lanjutannya, wa iyyakum wal furqah, hindarilah oleh kalian dari perpecahan, dari kelompok-kelompok kecil. Nah, sehingga makna hadis ini, kita diperintah untuk memegang teguh al-jamaah, yang dimaksud adalah mengikuti mayoritas umat Islam. Jangan ngikutin kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok sempalan. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ, maka sesungguhnya setan bersama yang menyendiri, wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan itu dari kelompok dua, artinya kelompok yang lebih besar, ia menjauh. Nah, jadi ini hadis kunci keselamatan bagi kita. Apa itu? Yaitu at-tamassuku bima alaihi jumhur hadhihi al-ummah, memegang teguh apa yang menjadi ajaran dan keyakinan mayoritas umat ini. Hadis ini juga beberapa hadis lainnya ada banyak memberikan jaminan keselamatan bagi kelompok yang besar. Ada hadis lain sabda Rasulullah menyatakan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan mayoritas umat ini, mayoritas umatku ini, di atas kesesatan. Jadi kalaupun ada yang sesat, itu adalah kelompok-kelompok kecil. Adapun memegang teguh ajaran Al-Quran dan hadis, sudah jelas itu mah, emang diperintah. Nah, tetapi salah satu pengamalan terhadap perintah memegang teguh Al-Quran dan hadis, ini dia, mengikuti apa yang menjadi ajaran dan keyakinan mayoritas umat Islam. Kan ini hadis juga, perintah Rasulullah. Kalau hanya sebatas omongan doang, megang teguh Al-Quran dan hadis, lah semua kelompok juga kata begitu. Nah, iya.
Yang paling nyata-nyata sesat sekalipun ngakunya dia apa? Megang Al-Quran dan hadis. Jadi jangan apa tuh, jangan kita terkecoh kalau ada orang ngomong saya kembali kepada Quran dan hadis. Semua juga ngomong gitu. Emang rujukannya itu. Dasar hukum-hukum, ajaran-ajaran dalam syariat Islam memang itu Al-Quran dan hadis. Nah, tapi ke bawahnya itu ada prakteknya, turunannya itu secara praktis. Nah gitu. Dijelaskan oleh para ulama dan dijelaskan oleh hadis-hadis itu sendiri. Salah satunya hadis ini. Jadi sabda Rasulullah ketika menyebutkan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Ini adalah bentuk daripada memegang teguh ajaran Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa'tashimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dalam ayat lain Allah berfirman وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, maka kalian akan terpecah belah dari jalan Allah. Kalau sebatas baca ayat begini doang, semua juga pada baca. Setiap kelompok-kelompok yang dalam hadis kata Rasulullah ada 73 golongan. Zaman sekarang bahkan lebih. Rombongan Tukimin, rombongan Ahmadiyah, rombongan-rombongan yang ngaku-ngaku adanya lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Banyak gak itu? Banyak, makin akhir zaman makin banyak. Nah, jadi jangan terkecoh gitu. Jangan terkecoh dengan adanya propaganda sebagian kelompok di masyarakat ngaku-ngaku paling memegang teguh Al-Qur'an dan hadis, tapi sebenarnya tidak mengamalkan Al-Qur'an dan hadis itu sendiri dengan sebab dia menjauhi tafsiran-tafsiran atau pernyataan-pernyataan para ulama yang telah menafsirkan Al-Quran dan hadis-hadis itu sendiri. Biasanya orang yang ngomong kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu orang ngomong kayak gitu tuh kagak bisa ngaji kitab. Kalau orang bisa ngaji kitab atau pernah nyantri, udah begitu dah, pernah makan pondok, makan pelajaran pondok, pernah ngeliwat, nah begitu, nggak bakal ngomong begitu dia. Nah emang para ulama menulis kitab-kitab yang tebal-tebal sebegini, berjilid-jilid, emang bukan dari Al-Quran dan hadis? Dari mana itu pemahaman mereka sampai berjilid-jilid? Sumbernya sama Al-Quran dan hadis. Nah sekarang kalau ada orang ngomong kita murni kembali kepada Al-Quran dan hadis, kalau begitu dia merasa sejajar dengan para ulama, atau bahkan dia merasa lebih baik daripada para ulama yang telah menulis berjilid-jilid kitab itu. Na'udzubillah. Nah sekarang ada kan begitu tuh, banyak sekarang dikata kita murni kembali pada Al-Quran dan hadis. Nah ini orang ngomong kayak gini, ini orang bukti kagak becus ngaji kitab. Nah gitu aja udah. Nah iya, kalau dia bisa ngaji kitab gak bakal ngomong gitu. Nah jadi kitab-kitab para ulama yang ditulis sekian ratus tahun yang lampau turun temurun sampai sekarang,
Tentu kalau kitab tersebut tidak bermanfaat, habis sudah. Bukti bahwa kitab itu beratus tahun turun-temurun antar generasi hingga sekarang, itu artinya kitab-kitab tersebut bermanfaat. Menunjukkan bahwa Allah memberkahi isi daripada kitab-kitab tersebut, menunjukkan bahwa penulisnya orang-orang soleh, para ulama amilin, orang-orang yang bertakwa. Beda. Beda sama buku-buku sekarang. Nulis profesor, doktor, terbit sekali, udah besok gak ada yang terbitin. Umumnya begitu, walaupun tidak semua. Tapi umumnya seperti itu. Bandingkan dengan kitab yang kita baca ini, Bulughul Maram, sudah berapa ratus tahun? Berapa ratus tahun sudah? Nah, jadi kembali lagi kepada hadis itu tadi, bahwa sabda Rasulullah ini, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Perintah dari Rasulullah untuk mengikuti kelompok mayoritas umat Islam ini, jangan mengikuti kelompok-kelompok sempalan. Nah, dalam hadis lain Rasulullah memperumpamakan, innama ya'kulu dhi'bu minal aghnamil qasiyah. Serigala itu memangsa dari domba yang menyendiri dari kelompoknya. Ini perumpamannya begitu. Jadi kalau ada kambing lagi pada makan rumput, lalu ada binatang buas seperti serigala atau macamnya, memburu kambing-kambing itu, yang menjadi incarannya yang mana? Yang menyendiri, yang terpisah. Begitu. Bisa. Lalu ya. Pohonan aja begitu. Masya Allah. Kita juga begitu. Jangan ngikutin ajaran-ajaran yang aneh. Di zaman sekarang banyak banget ajaran aneh, terutama dalam masalah pokok-pokok akidah, karena sangat fatal menyangkut keyakinan itu. Ikuti apa yang menjadi mayoritas keyakinan, ajaran mayoritas umat Islam. Nah, di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa mayoritas umatnya ini akan senantiasa di atas jalan kebenaran. Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan kebanyakan umatku ini di atas kesesatan.